Kelompok kriminal bersenjata kembali menembak 4 warga di dekat Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. 3 di antaranya meninggal di tempat akibat terkena tembakan dan luka senjata tajam, 1 lainnya terluka. Atasi masalah ini, Kapolda Papua akan menambah pasukan ke Kabupaten Duga untuk mengantisipasi gangguan dari KKB. Kalau hari ini yang kelihatannya muncul Duga, ya tentu kita tidak perlu bertanya-tanya di mana yang lain. Mudah-mudahan mereka bisa kooperatif, kerjasama, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat asli Papua untuk ikut dalam pilkada. Sebelumnya, pesawat Twin Otter dari maskapai Trigana Air yang mengangkut 17 orang diberondong peluru oleh kelompok kriminal bersenjata di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Senin pagi. Pesawat digunakan 15 anggota Brimob Polda, Papua. Mereka akan bertugas untuk pengamanan pelaksanaan pilkada di Duga. Co-pilot dan 15 penumpang tidak mengalami luka dalam insiden ini. Setelah verifikasi data, Basarnas pastikan jumlah penumpang di kapal Sinar Bangun 188 orang. 164 penumpang masih dalam pencarian. Jumlah penumpang yang sudah berhasil dievakuasi 24 orang, 21 diantaranya selamat dan 3 meninggal dunia. Hingga kini tim gabungan belum berhasil mengetahui objek yang diduga bangkai kapal di kedalaman 490 meter. Basarnas juga kesulitan untuk menjangkau dan mengangkat bangkai kapal naas tersebut. Selama proses penyisiran Danau Toba, pencarian terhambat oleh cuaca buruk. Dalam amar putusan Jaksa KPK, Arief Suhermanto menyatakan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dianggap terbukti menerima gratifikasi dan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Kukar, Kaltim. Rita Widyasari dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta, subsider 6 bulan penjara. Selain itu, staf khusus Rita Hairudin dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp750 juta, subsider 6 bulan. Selain dituntut penjara, keduanya juga dicabut hak politiknya 5 tahun setelah bebas. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dalam agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa 1 Rita Widyasari dan terdakwa 2 Hairudin. 61 napi rumah tahanan Rowo Belang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Senin sore dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap akibat kelebihan kapasitas. Seluruh napi yang dipindah merupakan napi titipan dari Lapas Pekalongan yang dipindahkan sebulan lalu akibat lapas terendam banjir rob. Selain itu juga kondisi Lapas Kota Pekalongan dinilai sudah tidak layak huni. Proses pemindahan 61 napi gunakan 1 armada bus dengan dikawal personil Brimob bersenjata lengkap. Tim gabungan selamatkan satu bayi orangutan betina bernama Molly yang berusia 2,5 tahun. Orangutan ini sebelumnya dipelihara oleh warga desa Gampong Baru selama lebih kurang 2 tahun. Saat ditemukan, orangutan ini berada di kandang yang cukup kotor dan tinggal bersama seekor monyet lain. Penyelamatan bayi orangutan ini atas kerjasama BKSDA Aceh dengan Orangutan Information Center dan Polsek Idirayut. Sebelum dilepasliarkan, Molly dibawa petugas ke Pusat Rehabilitas Sumatera Orangutan Conservation Program yang berada di Desa Batu Melin, Kabupaten Deli Serdang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.